Assalamualaikum, konnichiwa guys, kembali lagi di channel aku. Aku hari ini lagi ada di Kyoto guys, oke. Hari ini aku mau liburan di Kyoto dan mau nyewa rental ini kimono rencana guys. Semoga dapat karena nggak booking dari online, terus gue booking dulu lewat online. Jadi berapa sih ada guys? Ini dadakan banget, jadi ya nggak tahu lah nanti coba gak, moga ada guys, oke. Pokoknya pantengin terus channel gue, lihat aku keseruan hari ini liburan di Kyoto. Kita mau lihat bunga sakura, kita cari spot yang bagus, oke guys. Kita mau nyari rentalan kimono dulu guys, oke. Hari ini aku gak sendirian, aku ini bersama Mbak Anissa, Anissa Bahar. Ini lah, biune kono. Ora. Mbak Anissa Bahar. Ora apa. Oke, kita cari rentalan kimono dulu guys. Semoga aja ada. Oke. Kalau enggak ada berarti kurang beruntung. Coba lagi ya. Sekarang udah nyampe di tempatnya, kita mau ngerental kimono dulu, oke. Cuaca hari ini panas banget guys, parah. Jadi aku sukanya Kyoto tuh tiga kali ini guys, nuansa Jepangnya dapat banget karena masih banyak warung-warung tradisional gitu guys. Jadi nuansa Jepangnya tuh dapat banget gitu. Gokil. Dan ini tempatnya namanya apa tadi ya? Pokoknya tempat ini yang sangat direkomendasikan sekali guys. Assalamualaikum. Oke guys, tadi udah habis dari tempat rental kimono, cuman karena masih ngantri kita harus nunggu dulu sejam setengah guys. Jadi setelah jam setengah satu kita balik sana lagi, kita rental kimono, kita pakai kimono, kita jalan-jalan, mantep ya. Oke. Oke, sini banyak warung-warung tradisional, jadi kita mau makan apa aja ada guys. Kasman one saja yang dapat guys, gokil. Gokil, kileng-kileng. Panas guys, panas. Panas ya? Panas. Boleh panas apa adun? Amile. Amsyah. Oke, sekarang udah nyampe di Kiyomizu Data Temple. Dari tempat ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang main ke Kyoto, tempatnya sangat bagus. Sekarang lagi pas banget momennya itu sakura, guys. Namanya juga negeri sakura kan, jadi kalau kita ke sini disajikan bunga sakura yang sangat indah dan cantik sekali guys. Oke, mantap. Hari ini mau ngerendam kimono cuman masih ngantri dulu, ntar jam setengah satu kita balik ke tempat rentalan, habis itu kita pakai kimono jalan-jalan, mantap guys.
guys, bersama Mas Junaris. Mas Junaris. Jauh. Oke. Di vlog ya Mas ya. Kita berikan di YouTube Mas. Iya. Nama YouTube-nya Gorikung Mas. Oke, guys, kita masih nunggu ini. Ceweknya lama banget ceweknya. Ayo guys. Sekarang udah jam 2:30 coy. Cuaca masih panas banget dan sekarang lagi neduh di bawah ini. View Mizudera Temple. Sini teru banget guys. Soalnya cuaca masih panas banget. Padahal udah jam 2:30. Terus panas. Dan di sana ada ini guys, tempat ini berdoa orang Jepang. Ya deh, jadi mau lihat lempar koin, habis itu ini tekan apa lonceng apa namanya enggak tahu ya, teng-teng-teng gitu, habis itu berdoa, itu tulis di kertas. Nah, kertasnya di tempel di sana ada tempatnya sendiri. Jadi harapan-harapan dia itu apa ditulis di cantum itu semoga tergabul gitu. Kurang lebih seperti itu guys. Kalau ada yang salah maafnya guys. Mantap. Belumnya keren-keren. Pak, setting buat kamera apa? Direkomendasikan, jadi nuansa Jepang itu dapet banget, mantap. Dan ini kimono, tadi kena tahu kimono harganya berapa? 3.900 3.900 satu set dapat ini, tasnya juga gimana. Oke, jadi banyak-banyak lagi berdoa guys, berdoa. Suara aku murah ya. Sekarang udah sampai tempat yang keren banget dan teman nggak tahu namanya tempat apa tapi keren banget pokoknya guys. Pokoknya sangat direkomendasikan buat kalian yang main ke Kyoto, pokoknya jangan lupa main ke ini Kiyu Mizudera Temple. Oke guys, gratis kalau nembak. Oke, tetap bersama kawan-kawan di shooting nombak kameramen. Halo guys, ngomong apa? Enggak, no comment. Oh, suara lagu. Balik. Halo. Oke guys, sekarang udah nyampe di tempatnya dan sekarang udah pakai kimono dan lihat keren gak guys. Ini cuacanya masih panas banget, mau foto juga video aja masih kontras begini, jadi masih enak sore antaranya bagusnya foto itu guys. Panas dan sekarang masih nikmati terik matahari. Panas. Sekarang udah sore, kita mau perjalanan pulang. Kita takut ketinggalan kereta. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari aku perjalanan di daerah Kyoto di Kiyu Mizudera Temple. Dan aku udah dapat oleh-oleh ini, dapat oleh-oleh banyak. Amazing. Makanan, foto, video banyak banget dan perjalanannya sangat seru banget dan pokoknya gokil. Mau
menyatakan terbakan. Hari ini gimana? Terbakan kita. Kesannya seru. Yo, sama. Sugare sama deh. Mas Juna dan Mbak Andina. Yo, yo, sugare sama deh. Mata mundur. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke. Okay. Suasana di Kyoto Station di sore hari, guys. Ini perjalanan pulang, ini bonus. Madikan momen. Dan itu adalah Kyoto Tower. Kyoto Tower. Jadi keadaan di sore hari kayak gini, seramai banget. Karena ini pusat. Pusatnya pusat. Ya, ya. Hilang ya. Kyoto.